Oi, hola everybody. What's up guys? Balik lagi dengan gue Amuza dan tentunya kita berada di channel Amuza 86 ya guys ya. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita akan mengisi air minum di gelas lagi ya guys ya. Jadi kita akan bermain teka-teki versi mengisi air dalam gelas gitu. Air aja enggak bisa mandiri gitu. Mandiri dikit lah. Oke, sebelum kita masuk dalam gamenya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya juga ya guys ya. Karena dengan begitu kalian dapat membantu channel ini agar bisa lebih berkembang dan dikenal oleh banyak orang ya guys ya. Bantu ya guys ya, ayo dibantu nih. Harus dibantu nih. Kalau enggak apa-apa juga sih. Oke, mungkin tanpa panjang lama, mari kita langsung aja mainkan gamenya ya guys ya. Oke, langsung aja cus. Oke, jadi kita sekarang udah berada di level 37. Bayangkan sudah sejauh ini perjalanan kita guys. Oke, kita akan mengisi ke sini dan caranya tinggal begini aja, bos. Nah, ini malah seperti level-level awal gitu, astaga. Level 37 Phoebus-nya seperti level pertama, bos. Oke, sekarang kita berada di level 38, anjay. Nah, kalau ini butuh pemikiran panjang sih ini. Kalau ini kayaknya begini ya. Oke, siap. Bentar, guys. Gini. Gambar apa itu, bos? Wih, betul. Padahal gambarku kalau bisa dibilang salah tadi loh. Tapi sekuat itu, bos. Ternyata emang benar ya, kalau pelukis yang abstrak itu yang gak jelas teorinya bisa semahal itu karena seperti gambarku tadi guys. Jangan-jangan kalau gambarku dijual tadi mahal ya. Oke, kita next level sekarang. Waduh, ini terlalu easy bos, astaga. Nah, masuk air itu doang, tinggal gambar segitiga gini, astagfirullah. Next level. Sekarang level 40. Lah, kalau ini gimana ya? Gini. Ah, ini gampang juga nih. Nah. Ayo jangan jatuh cangkir. Ayo isi. Oke, kita sekarang lanjut di level 41. Waduh, level 41 sekarang metodenya ada penghalang begini nih. Terus caranya gimana, bos? Bentar ya, aku mau lihat reaksinya dulu nih. Lah, betul. Hah? Padahal aku cuma coba-coba gambar sembarang aja gitu. Tapi ternyata gambar sembarangku itu menghasilkan sebuah kemenangan gitu. Wah, ternyata aku nih hokinya selama-lamanya gitu, guys. Oke, sekarang wow. Oh, ini kayaknya cuman begini doang sih. Nah, ayo turun ke bawah. Eh, kelebihan bos. Aduh, kenapa harus kelebihan gitu sih? Gini aja nih. Oke. Aduh, ayo bisa nih. Ayolah, pull dikit aja, dikit lagi. Yes. Oke, kita lanjut. Waduh, sekarang ada dua ini guys, dua warna kuning yang sangat membagongkan gitu. Ini sangat jahat nih yang kuning nih, yang oranye gitu maksudnya. Cara melawannya gimana ya? Oh, gini nih. Nah, aduh. Eish. Sekarang, waduh, ini tinggal gambar gini aja nih. Ah, salah ini guys, salah guys. Come on bro. Kalau ini gimana ya? Apa begini nih? Begini ya? Wede, kece ya kan? Wes. Kita udah level 45 nih. Terus, lah, aduh ini gampang banget bos.
pulang, pulang, pulang ke level pertama lo. Terlalu gampang, bos. Oke, kita masih lanjut ya, guys. Seru kan? Seru ya kan? Oke, sekarang level 46. Terus lo. Apa begini ya? Nah. Aduh, sekarang teoriku salah, guys. Salah, guys. Apa gini nih? Aduh, parah ini memakan otakku di kepalaku ini, guys. Otakku kayaknya termakan semua nih. Bentar-bentar, aku mau fokus dulu ya. Apa begini? Ini jadi apa, bos? Kok susah banget ya? Susah banget loh. Gini. Lah. What the fuck? Lah, betul. Oke, sekarang gimana nih? Waduh, ini cuman begitu doang. Astagfirullah. Pulang lo ke level pertama, bos. Sekarang ini aduh masih gampang ini, bosku. Nah, ini bisa pull nih. Enggak deh. Wih, betul lagi kita, bos.